Asal duitnya cocok, ex petarung UFC siap jinakan para pegulat WWE. Ex petarung UFC, George Masvidal tampak mempertimbangkan berkarier sebagai atlet gulat WWE. Beberapa waktu lalu, George Masvidal mengumumkan keputusan pensiunnya usai kalah dari Gilbert Burns di UFC 287. Usai mengumumkan keputusannya tersebut, Masvidal mengaku jika dirinya masih mencintai olahraga baku hantam. Hanya saja, fisiknya kini sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ia merasa jika fungsi motoriknya mulai melambat dan membuatnya kesulitan untuk melakukan pertahanan. Setelah tak lagi berkarir di UFC, Masvidal diketahui fokus menjalankan bisnis promosinya yakni Bare Knuckle Fighting Championship. Namun, baru-baru ini Gembert tampak mempertimbangkan diri menjadi pegulat WWE. Tentu saja dengan syarat jika uang yang ditawarkan padanya cocok. Saya sangat sibuk, tetapi jika kompensasinya masuk akal, mari kita lakukan. Jika WWE menginginkan orang seperti saya, maka daftarkan saya. Saya akan pergi ke WWE dan menjinakkan orang-orang itu, tutur Masvidal. Jika berakhir pergi ke WWE, Masvidal yakin akan sukses dan membuat banyak pegulat mereka merasakan rasa sakit. Saya suka pergi berkelahi, jika saya pergi ke WWE, saya akan menyakiti mereka setiap malam. Saya akan menyiksa mereka, membuat hidup mereka menjadi neraka bagi mereka semua. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa mengalahkan saya, terang Masvidal. Meski begitu, Masvidal menegaskan jika fokus utamanya tetap pada promosinya. Fokus nomor satu saya adalah promosi saya. Kami punya 4 pertunjukan lagi tahun ini, dan dari mulut saya ke telinga Tuhan, 12 pertunjukan tahun depan, kata Masvidal. Itu semua perhatian saya. Saya di luar sana berburu bakat, memasangkan, mendapatkan tempat. Itulah yang saya suka, tambahnya. Karena itu, dia baru akan bergulat di WWE jika uang yang didapatkannya sesuai.